Hai, ketemu lagi bersama Deddy Cosmo Channel di acara Ngobras, Ngobrol Asik. Oke, selanjutnya kita tonton video berikut. Welcome back to my channel, Deddy Cosmo. Halo sahabat-sahabat Deddy Cosmo semua, kita ketemu lagi di Deddy Cosmo Channel di Ngobras, Ngobrol Asik. Ngobrol Asik kali ini saya kedatangan tamu dan kita ngobrol dengan tamu yang saya akan ajak ngobrol ini adalah sosok dia tuh pesulap. Wajahnya mirip seperti Lin Bun. Ya, oke. Nah, sebelum kita tahu lebih jauh mengenai tamu saya ini, bintang tamu saya ini, silakan subscribe dulu, like dulu, kemudian share, terus komen nanti ya. Jangan lupa tuh. Oke. Oke, kita lanjut saja. Kita langsung ngobrol sama teman ini. Halo, Mas. Halo. Apa kabar? Baik. Dengan siapa, Mas? Mr. Kliwon. Mr. Kliwon, lihat tampangnya dulu dong. Udah sangar nggak? Mr. Kliwon! Kalau Limbat nggak bisa saya ajak ngomong ya. Kalau Mr. Kliwon ini bisa saya ajak ngomong. Bisa. Mr. Kliwon sudah berapa lama menggeluti sulap ini? Saya sudah 1 tahun. 1 tahun ini menggeluti dunia sulap ya, dunia sulap. Kemudian sekarang aktivitas sehari-harinya gimana nih? Setiap hari saya aktivitasnya untuk ngisi sulap aja. Ngisi karena sulap saya aja. Cinta dengan sulap. Sulap. Magician. Oke, pertama belajar sulap itu kapan tuh? Kurang lebih bulan Agustus. Bulan Agustus. Udah hitungan 1 tahun ini. Iya. Selama ini ada nggak pengalaman? Karena kan kalau nggak salah dengan genrenya, genre apa nih sulapnya tuh? Kebetulan saya fakir. Fakir, oke. Okay. Bukan fakir miskin ya, ini fakir. Okay. Tapi tergantung kalau orang yang minta menu saya, mau main klasik, mau main mentalis, mau main fakir, kita siap. Siap. Jadi ini memang dikhususkan hampir saya seperti Mr. Limbat gitu kan. Jadi mainnya fakir ya. Fakir itu jenis yang memang menantang sekali ya. Ekstrim. Ekstrim banget. Ya bisa-bisa tidur di atas paku, kemudian bengkokin paku, kemudian juga ditusuk-tusuk. Itu memang ekstrim banget, itu yang namanya fakir. Oke, selama ini sering manggung di kemana aja nih? Alhamdulillah keluar kota sudah keluar, belum keluar kota, negeri, belum keluar lagi, nanti keluar dunia mungkin ya. Oh jangan ya, keluar dunia ke planet berarti. Iya. Ini memang tadi saya juga sudah melihat apa namanya sulapan yang jauh tuh bagus sekali, kemudian juga ya begitu ekstrim sekali. Jadi kalau misalkan orang-orang yang nggak ahli jangan diikutin gitu. Nah sekarang ini kalau misalkan ada yang mau ngundang gitu kan, yang mau ngundang gimana nih? Boleh, tinggal hubungi WA saya dengan nomor 0812 77613457. Saya ulangi ya? 0812 77613457. Oke, itulah nomor WA-nya. Jadi kalau misalkan sahabat Deddy Cosmo yang di luar negeri, yang di Kalimantan, ada yang di Singapura juga kita loh. Singapura, kemudian Arab Saudi, ada yang di Inggris, kita ada apa namanya YouTuber-YouTubernya yang memang sahabat kita tuh ada yang di sana, ada yang di Irian juga, ada yang di Kalimantan, Sumatera dan banyak lagi di Pulau Jawa. Kalau mau hubungi tadi ya nomor WA-nya ya. Mudah-mudahan sukses ke depannya, maju, kemudian juga jobnya banyak. Amin. Gitu kan. Dan selalu kita menuju ke depan. Amin. Terima kasih Kliwon ya. Mas Kliwon ini terima kasih Mas Kliwon untuk ngobrol-ngobrolnya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Amin.